Berikut ini cara memotong foto menjadi 3 bagian di Instagram. Jadi untuk kalian yang belum tahu caranya, gunakan aplikasi di Play Store yang namanya Grid untuk Instagram atau 9 Grid. Pengembangnya Hodani, silakan cari di Play Store. Jadi langsung saja cara menggunakan aplikasi ini, kalian tinggal buka 9 square yang di sini. Cari foto yang ingin kalian bikin 9 grid. Pilih icon ini. Kemudian cari fotonya. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal gulis saja kotak ini untuk posisi yang sesuai. Karena kita ingin bikin 3 bagian, jadi pilih 3x1 yang ini. Kalau 6 bagian 3x2, kalau 9 bagian 3x3 yang ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian pilih selesai. Nah, bisa kalian di sini sudah 3 bagian. Jadi untuk mengupload ke Instagram seperti ini, kalian pilih post to Instagram. Selalu kalian posting seperti biasa. Kemudian kalian back lagi, kembali ke aplikasi, pilih post to Instagram. Posting. Kemudian back lagi, pilih post to Instagram. Bagikan. Kalian back. Nah, bisa kalian sudah selesai. Kalau kalian ingin menyimpan ke memori, kalian pilih save to SD card. Jadi kita bisa posting satu persatu. Pilih save. Jadi hasilnya seperti ini. Buka Instagram. Kita lihat di profil kita. Nah, seperti ini. Sudah 3 bagian. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.